Sebab itu Nabi kata selepas sembahyang subuh jangan tidur balik. Kerana pada waktu itu malaikat bertebaran mencari menyebarkan rezeki. Pada masa itu malaikat duduk sebar rezeki. Sebar punya sebar, kita ni pergi tidur balik. Lena balik atas jadah. Ini sifat orang rugi. Kalau kita lihat di dalam kelebihan sembahyang subuh berjemaah, kalau kita baca di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sallah subha fa huwa fi zimmatillah, siapa yang sembahyang subuh maka orang itu berada di dalam pemeliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kelebihan orang sembahyang subuh di dalam fi zimmah. Kalau setakat fi zimmah manusia ni tak ada apa lah. Dalam pemeliharaan manusia tak ada apa. Tapi Nabi sebut fi zimmatillah, di dalam pemeliharaan Allah. Allah jaga dia. Susah hati apa? Susah hati apa tuan-tuan kalau Allah jaga? Yang susah hati manusia jaga, dia pun lena. Dia pun sakit manusia ni. Allah mana ada lena, mana ada mengantuk. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Baik. Sebab itu Nabi kata selepas sembahyang subuh jangan tidur balik. Kerana pada waktu itu malaikat bertebaran mencari menyebarkan rezeki. Pada masa itu malaikat duduk sebar rezeki. Sebar punya sebar, kita ni pergi tidur balik. Lena balik atas jadah. Ini sifat orang rugi. Pergi buat kerja. Ada pula yang duduk sedih pada waktu subuh ni. Duduk sedih, duduk teriak. Masalah bisnes dia lingkup. Masalah ada balak pada dia. Masalah dia ada kematian keluarga dia. Masalah dia sakit kepada dia. Ada saja yang tak kena dengan dunia ni, dia jadi sedih pagi-pagi tu, duk merampuh dah. Duk marah sana, marah sini, bebai sana, bebai sini. Maka kata Nabi SAW dalam hadis sini, apa kata dia? Orang ni akan bertambah jauh daripada Allah Ta'ala. Kita ni kalau boleh makin dekat dengan Tuhan. Sebab tu semalam pukul 2 pagi tadi, bukan semalam, 2.40 pagi orang mesej. Dia kata, ustaz, hidup saya ni tertekan lah apa lah. Susah lah apa lah. Saya kata kat dia, senang, dekatkan diri dengan Allah. Bila dekatkan diri dengan Allah, Allah tolong, jangan jauhkan diri daripada Allah. Ni bila ada masalah, pergi bunuh diri, duka cita. Bermula aku itu malu, malu aku daripadamu, dan engkau itu tiada malu kepadaku. Dan engkau lupa akan daku, dan engkau ingatkan akan yang lain daripadaku. Kata Allah, aku malu dengan kau, tapi engkau tak pernah malu dengan aku. Kata Allah lagi, aku ingat dengan kau, tapi engkau lupa pada aku, kata Allah. Yang ketiga kata Allah, engkau takut akan manusia dan engkau tak takut kepada aku. Dengan manusia engkau takut, dengan Allah engkau tak takut. Dengan penyakit takut, dengan Allah tak takut. Oh, dengan penyakit jangan. Dengan Allah tak sembahyang, tak apa. Tak kesyirik tuan-tuan. Ha, tak pakai ni kena penyakit tu. Ya lah, syirik. Seolah-olah benda tu lebih berkuasa pada Allah. Ni Allah warning pada kita. Dan kata dia, engkau takut daripada marah manusia, dan engkau tak takut akan murka aku. Yang kamu takut marah manusia, tapi murka Allah kamu tak takut.
tuan-tuan duduk buah kipas ni sedap. Duduk buah kipas ni sedap. Paksa apa? Paksa ada angin. Tapi kalau Allah murka, angin hak sedap ni, dia tukar jadi ribut. Buka mata pun tak boleh kalau ribut mai. Tuan-tuan ada tanah sekangkang kera tepi rumah. Ambil cangkui korek-korek, ikut tanam, ikut kambuih dia ikut. Tu nama dia tanah. Tapi kalau Allah murka, dia bagi gempa, dia bagi runtuh, tak ada siapa nak beli rumah tu dah. Dia bagi bergerak sikit je tanah tuan-tuan, ranap kondominium. Jadi kubur kondominium, tak ada siapa nak beli dah. Kita cuti-cuti lagu ni sampai tak nampak pantai, nampak orang hanya duduk berjalan kat Langkawi. Punya ramai lah mandi laut jalan. Tapi kalau Allah murka, air tu dia jadi tsunami, tak ada siapa selamat. Allah Ta'ala bagi dekat kita api, boleh masak, masak api jadi lauk. Tapi kalau Allah murka, satu negeri dia bagi terbakar tuan-tuan dengan api, angin, tanah, air, api. Tapi kalau Allah murka, kata Allah, aku bagi pada kamu benda yang lebih kecil daripada nyamuk, kamu tak boleh lawan dah. Allah bagi kita virus saja, kita dah kalah dah. Begitulah akibat kemurkaan daripada Allah bila kita engkar kepada Allah Subhanahu wa taala.